Chandra Dwi Febriani, gadis 21 tahun asal Desa Plosorejo, viral di media sosial. Mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI Jakarta mengisi kuliah online-nya dengan menjadi penjual kambing. Aksinya viral di TikTok setelah Chandra mengunggah video melalui akun @chandraf. Dalam video itu, ternyata Chandra tengah berjualan kambing di pasar hewan Purwantoro. Dia tampak tidak canggung-canggung menarik tali yang mengikat kambing dengan mahirnya dan menawarkan ke para pembeli yang datang. Gadis yang biasa disapa Yaya itu mengaku sudah ada di dunia jual-beli kambing sejak SMP. Bakat Chandra di dunia belantik merupakan turunan dari keluarganya. Chandra mengaku tidak malu ataupun merasa gengsi. Yaya sendiri menjadi belantik kambing sejak awal pandemi. Hal ini Chandra lakukan lantaran kegiatan kuliah masih berjalan secara online. Thank you.